Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Komandan, mohon izin melaporkan saat ini kami berada di tempat ataupun lokasi budidaya madu kelulut yang dimiliki oleh anggota kami Aibda Batisa Songko, KSPK 3 Polsek Teluk Keramat. Luar biasa Komandan, apa saya lihat sendiri kondisinya. Ada di lokasi ini ada kurang lebih 70 sarang dan keterangan dari Aibda Bakti hasil dari madu kelulut ini setiap bulannya kurang lebih antara 15 sampai 25 kilo. Kemudian masalah pemasaran juga tidak terlalu susah karena selain bisa dikirim lewat pemesanan melalui online, ada juga beberapa masyarakat yang langsung datang ke sini. Jadi selain itu juga banyak ada beberapa warga yang ikut belajar di sini apa cara tentang budidaya apa madu kelulut ini. Jadi ini luar biasa, saya sangat bangga punya personil seperti ini. Ini patut kita apresiasi, bahkan saat ini sangat mendukung dengan program pemerintah yaitu masalah ketahanan pangan berkaitan dengan mewabahnya virus COVID-19. Ini tentunya sangat ya bermanfaat bagi si pemilik itu sendiri, bahkan bisa juga bermanfaat untuk orang lain yang ingin mengembangkan dan ingin mempunyai usaha budidaya madu kelulut ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah kelulut yang kami budidayakan di Desa Sungai Serabi, yang pada awalnya saya belajar kepada Om Bakti Sasongko kalau tidak salah di tahun 2017. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai lebih kurang 20 sarang atau 20 kotak ternak kelulut itu, yang alhamdulillah bisa menambah juga penghasilan buat keluarga saya. Sebenarnya pada awalnya saya kurang paham tentang bagaimana tata cara mengelola budidaya kelulut itu. Tapi setelah saya berkoordinasi, belajar dengan Om Bakti, sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Malahan di lokasi tempat saya, ya saya tanami bunga-bunga yang bisa untuk menghasilkan atau meningkatkan madu kelulut tersebut. Dan madu kelulut tersebut itu bisa dipanen lebih kurang 1 bulan atau 2 bulan, ya tergantung pada musim bunga. Nah, dan juga madu kelulut itu sungguh sangat baik khasiatnya buat kesehatan, terutama bagi bapak-bapak yang menderita asam urat. Biasanya ya Pak Bakti itu milih yang masam, menutup yang asam urat. Tapi keadaan madu kelulut itu tergantung cuaca dan musim. Di musim panas ya biasanya banyak menghasilkan madu, tetapi mun di musim hujan ya agak kurang. Mungkin karena jarak terbang daripada kelulut tersebut itu terbatas atau jauh. Nah, jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan ternak madu kelulut yang ada di Desa Sungai Serabi, khususnya di Dusun Dungun Condong. Saya ucapkan terima kasih. Semoga itu bisa bermanfaat buat kawan-kawan dan rekan-rekan yang ingin mengembangkan ternak madu kelulut tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.